Oke, Brody. Selamat datang. Hai. Balik lagi di channel YouTube Uang Vapor, channel kesayangan kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat, semoga ya masih ada yang baru gajian kan? Tanggal berapa bro sekarang, Bro? Tanggal 26. 27 anjing. 27 baru ada yang gajian, baru ada yang nerima bonusan. Semoga masih ada gaji kalian buat apa coba? Ya buat beli kuota biar bisa mantengin Uang Vapor terus di sosial media, di YouTube khususnya. Intinya semoga sehat, semoga masih banyak rezekinya sama lancar rezekinya. Nah, kali ini kita juga kedatangan satu buah kotak dari Trilogy Brewery dan Vape Express. Nah, ini boxnya ada di depan kita. Apalagi kalau bukan Wakacau V3. Ya, terima kasih buat Trilogy udah ngirimin Wakacau Pink Lava ke kita. Wakacau, anjay. Nah, kita buka. Masih kita dapat satu limitnya. Sama apa ini namanya? Thanks card, greeting card. Oke, greeting card. Boxnya kita sampingin dulu, kita baca greeting card dari Trilogy. Wakacau Universe. Welcome to Wakacau Universe. Finally rasa ketiga, benar kan ketiga? Yang lagi-lagi tidak biasa atau tidak diduga-duga dari Wakacau series, yaitu Lava Pink atau Pink Lava. Oh, aku tadi kembali berarti. Ini Lava Pink ternyata bukan Pink Lava. Atau ya benar sih nih. Greetingnya juga series yaitu Lava Pink atau Pink Lava segera hadir. Iya gitu. Rasa minuman yang unik dan creamy banget. Ini kita padukan dengan hint dingin. Berarti kita asumsikan ini creamy yang ada dingin. Supaya berasa banget kayak minum-minuman aslinya. Banyak yang mau order waktu event Vape Fair 2022 setelah testing, tapi sayangnya belum rilis waktu itu. Yuk testing liquid Wakacau V3 ini dan hampers ini bisa dijadikan sebagai tester bagi customer di toko Vape Basku. Terus support Instagram bla 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 bla. Semoga Wakacau V3 Lava Pink bisa selalu menyegarkan hari-hari lowa. Aslinya green, hashtag aslinya green. Thank you supportnya bosku, Trilogy Brewery X Vape Express bikin rasa lebih hidup. Langsung botolnya. Wah, di dalamnya kita ternyata dikasih stiker logo Trilogy. Logo Trilogy yang pakai tone warna Wakacau V3, pink-pink biru gitu kan. Terus ada liquidnya. Wakacau. Pasti udah berpita cukai. Oke. Mungkin cukup sekian ya. Enggak dong. Perkenalan dari packaging sama ya luarnya ya. Itu udah cukup. Sekarang kita bakalan nyobain mulai dari smell test, burn test, terus kita cobain di device nanti apakah gimana rasanya. Oke, coba kita buka dulu. Oke, kita coba smell test dulu. Kalau aku udah yang udah pernah nyobain minumannya sendiri, aromanya mirip, cuma lebih ke sebenarnya aku sih belum terlalu paham minuman Pink Lava sendiri itu rasanya apa. Entah itu strawberry atau apa, cuma kalau aku nangkepnya karena aku pernah nyobain itu tuh kayak es. Ini aromanya rada ada kelapanya. Ya itu Frambos rasa atau merek sih? Oh rasa, ya itu mirip. Wah, mungkin aromanya bisa disebutnya Frambos. Kenalin device yang buat nyoba. Aku di sini lagi mau membarasiin di single sama di dual. Di single aku pakai iKiss Mini sama RTA Dead Rabbit Solo yang pink. Terus di dualnya aku pakai Mod Mechanical AV sama RTA-nya Dead Rabbit 3. Dead Rabbit 3. Ambil nungguin yang single coil di wicking, ternyata aku lupa wicking. Kita nyobain burn test dan smell testnya di yang dual dulu aja. Baby Alien V2. Tapi iya loh, kayak kelapa sama
susu terus kecampur sama frambos atau ya sirup rasa frambos, perasa frambos, sama ada hint dingin dikit. Dikit. Ini kita dapat yang nik 3. Kita cobain langsung aja ya. Di yang dual dulu aja. Di yang dual kita cobain Wakacau V3, Lava Pink by Trilogy Brewery dan Vape Express. Mari kita coba. Ya berarti kita asumsikan kalau ini tuh rasanya lebih ke susu, kelapa sama ada sirup frambosnya. Ya ini lebih ke sirup frambos yang creamy, terus ada dikasih es batu yang banyak. Sama ada ya kayak potongan-potongan apa sih? Daging kelapa. Oke, okay, siap. Makasih yang single coil udah dibikin, ternyata kita tinggal nyobain yang di single. Rasa yang keluar apa aja. Lagi-lagi, ini nik 3, tapi yang bikin aku rada surprising, weh, rada terkejut tuh dingin. Hint dinginnya yang lagi-lagi aku bilang, ini tuh bukan hint dingin yang tipis. Ini tuh kayak kalian minum es, bener-bener minum es gitu loh. Creamy-nya ada, cuma kalau kalian nyobain liquid fruity, biasanya kan dinginnya juga nempel kan. Ini tuh juga kayak liquid fruity, apa, dinginnya juga nempel di tenggorokan. Terus kalau di single, lagi-lagi dari kemarin aku tuh nyoba liquid, beberapa liquid di single sama di dual. Di single itu lebih manis daripada di dual. Kalau di dual itu lebih tebel. Kalau yang di single manisnya lah, ngepush manisnya, terus nicknya juga ada berasa yang aku coba. Sama apa, Bre? Tadi aku baru bilang apa? Oh iya, dinginnya tuh seger. Mau nyobain enggak? Boleh, cobain aja, boleh. Ini ditip. Kasih. Gimana? Ngomongin dinginnya dulu berarti. Oh, ya. Pasti ke highlight langsung dinginnya. Iya. Kenapa? Dijual. Dijualnya. Yes. Cuma enggak, ini cuma sekali tebel. Enggak yang lama kayak liquid fruity kan, ya? Tapi tebel, tebel dinginnya. Yes. Nah. Yes, blur ki opo cok. Cuma satu sentuhan tok terus hilang ya. Nah, kalau yang ditinggal kan enggak terlalu. Ada dinginnya. Cuma enggak tebel yang dijual. Kalau yang Anda rasa, ada rasa. Kalau yang kamu rasa, kalau aku malah tebel di single soalnya. Enggak tahu ya, beda. Beda. Ya, sebenarnya settingannya yang dicoba sama, cuma mungkin yang balik lagi ke preferensi orangnya mungkin beda-beda. Dinginnya lebih di dual. Kalau manis sama nicknya? Kalau manis ya single. Ya pasti. Flavor tebelnya mirip itu ya yang kamu bilang tadi. Yang frambos itu. Frambos itu tebelnya nggak kecil banget. Nah frambos itu lebih tebel di dualnya. Kalau di single itu kelapa. Kelapa, iya frambosnya cuma tipis. Tipis frambosnya ya? Lebih dual. Ya, lagi-lagi kayak kemarin aku bilang, kalau di single sama di dual, nggak tahu kenapa, ini mungkin settingan kita ya. Di dual itu lebih nyatu, lebih ngeblend sama lebih tebel. Benar banget. Kalau di single itu kayak ya rasa perasanya ada, cuma apa ya, pisah-pisah gitu loh, nggak yang ngeblend tapi layer per layernya jelas. Kalau di single, kalau di dual tuh ngeblend jadi satu, tapi juga kita paham layernya tuh apa aja, kayak ada kelapanya, ada susunya, ada dinginnya. Terus nicknya tadi belum diomongin. Nick gimana? Pokoknya nicknya di single loss. Kalau di dual ada dikit ya, nggak feel yang blend. Tapi kalau menurutku nicknya itu ke bawah sama dinginnya. Iya kerasa. Ya kayak aku tadi nyoba di single rada kerasa kaget dikit pas dingin, tapi terus kayak ada yang nyokrok dikit itu.
Grok itu apa sih? Apa sih? Nyodok. Nyodok. Oh, nyodok. Nah, itu paham dong nyodok. Kayak ada yang nyodok dikit ke tenggorokan. Itu ya mungkin sensasi dari nicknya sendiri sama tambahan sensasi dinginnya. Kalian bisa nyobain nungguin produknya rilis Wakacove 3 yang lava pink. Pantengin terus sosial medianya mana tadi? Trilogy sama Wakacove Universe. Jadi overall keseluruhan dinilai dari aku sendiri 8,5. Mungkin dari Sap gimana? Berapa? 8,7. Wih. Kenapa 8,7? Tinggi soalnya lebih tinggi dari aku loh. Ini lagi senang pakai ini yang ada dinginnya. Wah, iya ya. Iya sih, aku suka lipid creamy, cuma jarang banget pakai lipid creamy yang ada di sini. Nah, kebetulan dia lagi pakai air ini yang ada, ya yang ada hindin dinginnya lah. Enak tuh, dinginnya tuh nggak yang dari awal sampai akhir itu dingin. Iya cuma itu gitu tuh kan, tapi tebel kan, asik. Nah, jadi buat kalian yang mungkin nungguin berikutnya kapan rilis, kalian bisa cek langsung lagi-lagi cek sosial medianya. Trilogy Brewery, Vape Express, sama Wakacove Universe. Ditunggu aja kapan rilisnya. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan yang mungkin acak-adul dari kita. Mohon maaf kalau salah-salah kata, mohon maaf kalau ada salah bahasa. Terima kasih sekali lagi buat Trilogy, Vape Express, sama Wakacove udah ngirimin kita tester liquid dan kita udah diperbolehin nyobain Wakacove 3. Oke, mungkin cukup sekian video kita. Buat kalian yang mau update terus tentang Uang Vapor, kalian bisa temuin kita di Instagram ada di @uangvapor.id, terus di TikTok ada di @uvapor, terus yang pasti di YouTube kita tungguin formula baru kita di YouTube ya, tungguin aja, siapa tahu kalian kecantol di YouTube kita terus. Terus pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah yang pasti sering nonton kita, yang pasti ngikutin yang pasti support kita. Makasih banget. Kayak mungkin cukup sekian video tentang Wakacove 3 ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Noval pamit undur diri. Jangan lupa ngetrik. Bye.